Assalamualaikum guys, welcome back my channel. I'm coming again with video reaction. And so guys, jadi kali ini tuh sedikit berbeda ya. Jadi kali ini aku mau mereaction ya hijab bermetal ya. Ini keren banget cuy. Dan itu adalah video uploadan dari Voice of Crazy Prod. Aku mikirnya, oh ini kayaknya dari luar nih, tapi dari negara mana? Pas aku lihat descriptionnya, nama-namanya familiar banget dong, di apa, nama orang Indonesia, Indonesia banget. Tapi keren banget cuy, sampai-sampai aku gak kenalin kalau mereka itu orang Indonesia, karena gak dari fashionnya yang syukur, ditambah lagi suara mereka tuh like-like orang ini banget ya, orang England gitu, cewek England. Pokoknya dari ini tuh bahasanya tuh kayak iya, nggak ketahuan kalau mereka tuh dari Indonesia gitu guys, keren banget parah. Oke, kita langsung aja yuk. Ini judulnya Voice of Beige Broad. Maaf guys kalau bisa salah ya. God allow me please to play music, official music video. Oke, kita langsung aja yuk. Kita klik dulu like and subscribe. Gila anjir, parah. Gue tahu itu semua pemainnya ini cewek semua guys, pakai hijab. Awalnya aku mikir ini cowok, rambutnya hitam panjang, mungkin gak kelihatan. Ternyata kok gini lagi, beneran guys ya, luar biasa. Kita patut apresiasi guys ya, ini adalah seni ya, jangan ambil positif, ambil negatifnya, ambil positifnya, mereka menghibur ya kan. Oke, kita langsung, kita lanjut lagi guys. Oke, wait guys, ini kayaknya kurang terang. Oh udah. Gila para cuy, wow, it's so very amazing banget para cuy, keren. Oh really guys ya, kalian pasti dengar kan. Jadi benar-benar aku awalnya juga mikir ini bukan ya orang Indonesia ya, mulai dari pakaiannya, looknya, bener-bener suaranya juga kayak orang luar banget guys. Aku mikir kayak mungkin orang Malaysia atau enggak dari orang ini, apa, orang mungkin Pakistan gitu guys. Gokil banget cuy. Wow, nice, so amazing. Ini benar-benar membuat aku shock banget, mereka kukil banget ya. Nah aku tahu tuh mereka dari Indonesia tuh nama-nama mereka, tapi aku nggak tahu deh vokalisnya ini siapa namanya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan gokilnya lagi semuanya ini guys ya, para hijaber nggak ada yang cowok guys. Aku mikir banget ini udah bukan ya, bener-bener tuh editornya juga profesional banget cuy. Jadi aku bener-bener mikirnya itu nggak sampai, nggak mungkin ya orang Indonesia ini ya. Keren banget cuy video klipnya, parah. Gokil banget cuy ininya, apa hiasan di kepalanya, ada ininya, apa, ada apa kayak rantai gitu, bener-bener tuh kayak apa ya, menceritakan bagaimana tuh dunia apa
Ya, dunia seperti ini gitu, tak selalunya memberikan kebebasan sesuai dengan judulnya ya. Gila, ini epic parah cuy. Wow. Wow, parah cuy, ditambah lagi wajahnya diedit gitu, makin berkelas lagi dong, parah. Wait, guys, dari yang rocker banget jadi mellow gitu musiknya, so far keren banget, amazing banget. Ini aku atau mereka yang pakai ini juga ya. Apa? Warna silver, but so cool, guys. Nice guys ya. Ya apapun itu yang penting kan tidak merugikan orang ya kan. Ini kan bagus guys ya. So far is very very nice. Apalagi kostumnya yang pakai baju silver itu is good banget cuy. Suara si ceweknya juga rocker banget cuy. Suara ininya, popnya itu benar-benar ya lebih kedengaran ini ya, metal banget, rock banget. Kayaknya mereka ini berlima ya. Gila cuy, tambah lagi efeknya yang begitu dramatik banget ya, menambah kesan video klip ini epic parah cuy, parah. Wow, she is so great, you know. Nice. Wow, gila keren parah guys ya si mereka. Ya apapun itu yang penting mereka tidak merugikan orang. Lagian itu kan juga termasuk seni ya kan, menghibur ya. So aku suka banget sama penampilan mereka. Dan aku ngeliatin editornya ya begitu berkelas banget ya. Bener-bener kayak mereka udah apa ya, para band internasional gitu, tau gak sih, keren-keren banget fashionnya, apalagi terutama si vokalisnya itu, masya Allah guys, suaranya itu amazing, so great, metal banget ya. Walaupun dia nyanyi pop, ngedengerinnya tetap ya kayak suara apa, metal ya. Jadi so far keren banget. So guys, gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah ini. Dan mungkin sampai di sini untuk reaction aku Voice of Music. Dan terima kasih banget buat kalian. Voice of Bass Prod ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. See you, bye.